Kisah Makan Syukur, legenda Turki yang terbuang dari tanah air. Berada di pusaran politik Turki sebelum dan sesudah percobaan KUP 15 Juli 2016, Hakan Syukur menjadi buron dan hidup di pengasingan. Pada 1994, seorang pemain bola yang tengah nayong jatuh hati kepada seorang mahasiswi berusia 20 tahun. Pemain bola itu adalah Hakan Syukur dan mahasiswi itu adalah Esrael Birlik. Saat itu sudah 3 musim Syukur merumput bersama Galatasaray. El Birlik, sebaliknya, baru menginjak tahun keduanya di jurusan farmasi Universitas Istanbul. Cinta Syukur rupanya tak berbalas. Esra dan keluarga menolak lamaran Syukur. Tapi Perdana Menteri Turki saat itu, Tan Suciler, turun tangan. Pada 1995 keduanya melangsungkan pernikahan yang disiarkan secara langsung di televisi. Selain Perdana Menteri, yang hadir di pernikahan adalah Wali Kota Istanbul saat itu Recep Tayyip Erdoğan dan Fethullah Gulen, pemimpin gerakan Gulen sekaligus saksi nikah Syukur. Bertahun-tahun mendatang, Recep Tayyip Erdoğan akan menjadi orang nomor satu di Turki, Hakan Syukur akan menjadi legenda sepak bola di negerinya, dan Fethullah Gulen akan dituduh mendalangi percobaan KUP yang menewaskan 300-an lebih jiwa. Dari sanalah plot ketiga orang itu berubah. Hakan Syukur lahir di kota Adapazarı, Provinsi Sakarya. Ia memulai karirnya di sebuah tim lokal Sakaryaspor yang baru saja promosi ke Liga Super Turki. 3 tahun kemudian Syukur pindah ke klub Bursaspor yang membuatnya mendapat tempat di skuad timnas senior Turki. Syukur memulai debutnya di timnas pada Maret 1992 dan melesakkan 6 gol dalam 6 pertandingan pertamanya. Musim panas tahun itu, ia pindah ke klub besar Turki, Galatasaray. Di klub inilah Syukur akan menorehkan namanya sebagai seorang legenda. Di musim pertamanya Syukur membawa Galatasaray meraih gelar dobel. Ia mencetak 19 gol di Liga Super dan 5 gol di Piala Turki. Syukur memulai musim kedua dengan memenangkan Piala Super Turki. Lewat bantuan 16 gol yang ia cetak, gelar juara Liga Super pun berhasil dipertahankan. Nama Hakan Syukur pun mulai menjadi buah bibir. Di musim ketiganya Syukur gagal mempersembahkan gelar buat Galatasaray. Meski demikian torehan 25 golnya di berbagai ajang kompetisi membuatnya dilirik Liga Eropa terbaik saat itu Liga Italia Serie A, pinangan itu datang dari Torino. Meski merupakan salah satu klub Italia yang memiliki sejarah panjang, klub asal kota Turin ini belum pernah lagi menjadi kekuatan utama di Serie A. Terakhir kali mereka juara adalah di musim 1975-1976. Syukur yang datang sebagai penyerang dari klub besar di negerinya rupanya tak bisa menyesuaikan diri. Ia hanya bertahan selama setengah musim, dengan torehan 1 gol dari 5 kali penampilannya bersama Torino. Syukur pun kembali ke klub lamanya, mencetak 16 gol, dan meraih Piala Turki di akhir musim. Torino sebaliknya, harus terdegradasi ke Seri B. Puncaknya terjadi pada 2000 sewaktu Galatasaray menjadi klub Turki pertama yang meraih trofi Eropa setelah menaklukkan Arsenal lewat drama adu penalti di ajang Piala UEFA. Syukur menorehkan total 6 gol selama kompetisi berlangsung. Kesuksesan ini kembali membuat Syukur dilirik klub Seri A. Kali ini tak tanggung-tanggung yang menginginkannya adalah salah satu klub raksasa Inter Milan. Untuk menambal kekosongan yang ditinggalkan Ronaldo yang menderita cedera parah, Syukur diset untuk diduetkan dengan Christian Vieri. Namun, lagi-lagi Syukur tak menemukan tajinya di Serie A. Layaknya di Torino, penampilan Syukur sungguh mengecewakan. Dari 24 kali penampilannya bersama Inter, Syukur hanya mampu menceploskan 5 gol. Pada 2002, Syukur menguji peruntungannya di Parma. Hasilnya tak jauh beda. Hanya 3 gol yang berhasil diserangkannya dari 16 kali penampilan. Begitupun ketika ia bergabung dengan Blackburn Rovers di Liga Premier Inggris. Hanya 2 gol yang berhasil dicetaknya dari 9 penampilan. Kenyataan tersebut sepertinya menegaskan Syukur kurang bisa bersaing di kompetisi level tertinggi. Dari politik sampai pengasingan. Pada 2011 Syukur mencoba peruntungannya di dunia politik dengan menjadi anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, kendaraan politik Erdoğan yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Masuknya Syukur di AKP, diundang langsung oleh Erdoğan.
Sejak awal keterlibatannya di politik, beberapa kali Sukur tersandung kontroversi. Pada Januari 2012, ia banyak dikritik karena menerima tawaran sebagai pandit di Liga T6. Sebelum menjadi anggota parlemen, Sukur memang pernah menjadi pandit di stasiun televisi negara TRT. Banyak yang menilai pekerjaan sampingannya itu akan melahirkan konflik kepentingan. 3 bulan berselang, Sukur kembali menjadi headline ketika meninju Haidar Akar, anggota parlemen dari partai oposisi CHP, dalam sidang yang membahas anggaran pendidikan. Memasuki 2013, hubungan antara Sukur dan Erdogan mulai memburuk. Menjadi bagian dari pertarungan politik antara Erdogan dan Gulen yang saat itu sudah pecah kongsi. Pada tahun itu, Sukur mengundurkan diri dari AKP setelah pemerintah menelurkan rencana untuk menutup sekolah-sekolah bimbel yang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan Gulen. Selama 20 tahun, saya mengenal dan mencintai gerakan Hizmet. Memperlakukan mereka yang sudah secara setia mendukung pemerintah di semua isu sebagai musuh adalah tindakan yang tidak berterima kasih, ujar Sukur waktu itu. Tak berhenti sampai di situ, pada Februari 2016 Sukur didakwa oleh peradilan Turki karena kicauannya di Twitter yang dianggap menghina Presiden Erdogan dan anaknya. Sukur diancam 4 tahun penjara. Namun, karena saat itu ia sudah tidak berada di Turki, ia diadili in absentia. Puncaknya terjadi 5 bulan kemudian ketika gerakan Gulen dituduh sebagai dalang dari percobaan KUP gagal pada 15 Juli 2016. Sebagai akibatnya, Erdogan melakukan upaya-upaya pembersihan menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan gerakan Gulen di semua institusi Turki. Sebanyak 15,846 ditahan, di mana sebanyak 10,012 prajurit, 1,481 anggota peradilan dan 48,222 pejabat pemerintah dan pekerja dipecat. Termasuk yang kena getahnya adalah Hakan Sukur. Secara terang-terangan mendukung gerakan Gulen, sebulan setelah percobaan KUP, keluar surat penahanan terhadap Sukur yang membuatnya tak bisa menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Tak hanya itu, pada 2017 pemerintah Turki pun menyita semua kekayaan Sukur dan ayahnya yang mencapai 200 juta lira Turki dan mencopot keanggotaan dirinya di klub Galatasaray bersama Arif Ardem, rekan setimnya saat keduanya memenangkan gelar Piala UEFA 2000 silam. Kini seperti, Sukur kabarnya menjalankan usaha restoran kafe di Palo Alto, California, Amerika Serikat, bukan lagi sebagai warga Turki, melainkan orang yang terasing dari tanah airnya sendiri. Persisnya Hakan Sukur, sang legenda sepak bola Turki itu diasingkan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel Beladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.